foto Raffi Ahmad berkerumun setelah divaksin dikecam Sherina Munaf. Habis divaksin bukan berarti keluyuran dong. Beredarnya foto Raffi Ahmad usai divaksin menuai kecaman. Bahkan Raffi Ahmad dapat pesan khusus dari Sherina Munaf. Telah diketahui sebelumnya, usai Raffi Ahmad jalani vaksin COVID-19, Raffi kemudian jadi trending di Twitter pada hari Kamis dini hari, 14 Januari 2021. Sayangnya, kali ini bukan karena dirinya yang dapat kesempatan melaksanakan vaksinasi COVID-19 perdana, melainkan karena ia abai protokol kesehatan. Raffi Ahmad kedapatan keluyuran dan berkerumun dengan rekan-rekan artisnya tanpa menggunakan masker. Padahal Raffi Ahmad baru beberapa jam menerima vaksin Sinovac kloter pertama. Hal itu diketahui dari tangkapan layar di IG Stories Anya Geraldine yang dibagikan warganet. Dalam foto itu terlihat Raffi Ahmad bersama Gading Martin, Sin, Nagita Slavina, dan Anya Geraldine terlihat tidak memakai masker saat berfoto bersama. Sayangnya, kini unggahannya memperlihatkan sosok Raffi Ahmad dan kawan-kawan tanpa masker itu telah lenyap dari Instagram Stories Anya Geraldine. Melihat foto Raffi Ahmad tersebut, penyanyi Sherina Munaf bereaksi. Di Instastory-nya, Sherina Munaf memberi peringatan keras pada ayah Rafathar Malik Ahmad tersebut. "Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin, bukan berarti keluyuran dong." Demikian kalimat awal yang ditulis Sherina Munaf. Sherina mengingatkan, jika Raffi Ahmad, orang terpilih, mendapatkan jatah vaksin di awal-awal program vaksinasi pemerintah. Sherina pun mengingatkan, agar Raffi Ahmad berbuat lebih baik lagi. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena followersnya banyak. Dengan alasan yang sama tolong berikutnya, beri contoh yang baik. Please, you can do better than this. Your followers are counting on you. Tegas Sherina Munaf. Tak hanya Sherina, komika Ernest Prakarsa pun ikut mengomentari tindakan Raffi yang kedapatan berkerumun tanpa masker. Padahal, ia belum lama memuji Raffi karena kehadirannya di Istana Kepresidenan Rabu pagi. "Saya mendukung Raffi Ahmad divaksinasi duluan. Dia sangat berpengaruh ke masyarakat luas dan pemerintah butuh meyakinkan masyarakat untuk mau segera divaksin," tulis pemilik akun @ernestprakarsa pada Rabu 13 Januari 2021. "Yup, saya berhasil tidak tolol, but it's really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang dia dapatkan," lanjut Ernest dini hari tadi.